Teman-teman, kali ini kita akan menyaksikan bagaimana cara dan proses pemasangan keramik kamar mandi. Dan ini kamar mandi yang akan dikerjakan. Langkah pertama, pengukuran titik nol di setiap sudut dinding dengan menggunakan waterpass. Kemudian tarik benang lot sejajar tembok yang sudah jadi sehingga nantinya rata. Tarik benang lot horizontal pada titik yang sudah diukur dengan waterpass tadi. Setelah pengelotan selesai, lakukan pengukuran penurunan lantai kamar mandi, yaitu 5 cm di bawah lantai ruangan yang lain. Sebelum dipasang, keramik harus direndam dulu sampai benar-benar basah, sehingga saat pemasangan nanti keramik bisa menempel pada tembok. Dibasahi dulu, Pak, ya. Supaya nanti menempel. Ini teman-teman, proses penentuan pemasangan keramik yang pertama itu disesuaikan dengan rencana, yaitu pemasangan dengan cara zigzag seperti bata, sehingga diukur dulu 25 cm dari ujung sini sampai ke sini, kemudian 50 cm sampai ke sini. Selanjutnya pemasangan keramik di tahap kedua, lapisan kedua itu mulai dari sini ya batasnya, sehingga nanti menjadi zigzag 25 cm dan 50 cm nya di sini. Ini pemasangan keramik pada tingkat kedua, posisinya itu di zigzag seperti pemasangan bata. Untuk pemasangan keramik selanjutnya, tinggal mengikuti saja pola yang sudah ada. Bisa pakai variasi dengan warna lain, seperti ini, pakai keramik warna putih. Setiap sambungan dari antar keramik itu diganjal sama plastik ya, plastik bekas ikatan keramik, seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk mengunci supaya tidak bergeser, juga untuk membuat nat sehingga natnya nanti ukurannya sama. Jangan lupa untuk setiap pemasangan keramik pada tingkat yang baru itu ditarik benang lurus secara horizontal supaya pemasangannya rata. Nah, ini sementara hasilnya seperti ini ya, baru satu bagian dinding kamar mandi. Nah, ini untuk dinding yang sebelahnya juga sama, ditarik dulu benang ya, lakukan dulu ngelot. Menentukan pemasangan keramik ke dinding yang letter L itu seperti ini ya. Dilakukan penyikuan dulu, bisa menggunakan keramik.
Oke, tinggal satu bidang lagi ya, bagian depan dalam. Dan ini hasil akhirnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.